Halo guys, selamat siang, berjumpa kembali dengan Info Traktor. Sehat selalu untuk kalian dimanapun berada. Jadi sebelum kita mulai video restorasinya guys, saya mau terangkan kembali tentang Lomos. Lomos adalah produk spare part alat berat segala merek guys, dengan kualitas genuine. Jadi semua spare part guys ya, dari yang kecil sampai yang besar, semua ada di Lomos. Jadi seperti ini silsil, dan ini solenoid untuk Komatsu, jadi segala merek ada. O-ring set untuk pompa juga ada guys, sampai ini juga ada baut. Jadi yang berat-berat juga ada guys, seperti downshoe atau bucket juga ada, cuman nggak dibawa guys, tasnya nggak muat mungkin. Jadi ini solenoid semua jenis alat berat guys ya, semua merek semua ada di Lomos dengan kualitas genuine part. Faktor kualitas kendaraan itu mampu nggak ya, kalau lihat dari ininya aja kita udah tahu sih. Dan ini dia Pak Ipan, dan beliau adalah owner dari Lomos guys. Jadi satu kehormatan bisa datang ke markas Info Traktor, dan unitnya nanti kita semua pakai spare part Lomos guys, biar lebih awet dengan kualitas genuine guys. Jadi untuk kalian silahkan lanjut videonya. Kembali lagi, jangan lupa subscribe-nya, dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke guys, melanjutkan proses restorasi yang kemarin. Jadi hari ini kita masih service undercarriage guys ya. Jadi rollernya kita ganti semua dengan yang baru, yang atas maupun yang bawah guys. Jadi semua kita ganti baru biar nggak ada lagi kendala untuk bagian undercarriage-nya. Jadi anti slip-nya juga kita ganti baru guys. Setelah kita ganti semua roller-rollernya, ini sekarang kita langsung pasang rantainya guys. Nanti setelah ini baru nanti kita tinggal bongkar yang sebelahnya guys ya. Udah mantap unitnya, udah kokoh bagian undercarriage-nya. Dan ini yang sebelah kiri juga kita bongkar guys. Jadi gare rollernya, roller bawahnya semua kita bongkar. Nah untuk sprocket juga kita ganti. Treble motornya juga nanti dibongkar guys ya. Jadi untuk kalian silahkan lanjut tonton videonya, dan jangan lupa kopi dan rokoknya biar nggak oleng guys. Kritik dan saran kalian silahkan tulis di kolom komentar, dan juga bagi yang mau salam-salam juga bisa di kolom komentar guys ya, barangkali ada kerabat yang jauh di sana.
Iya, nanti udah siap itu ayam kita potong. Dan ini pompanya juga lagi di servis guys, karena tenaganya low ya. Jadi ini pompanya lagi kita servis, isi dalamnya diganti baru semua guys ya. Angas kepala kalau toko olan. Oke guys, ini dia unitnya sudah ready. Sekarang kita tes dan kita evaluasi kembali mana yang kurang, dan nanti kembali untuk diperbaiki atau di servis-servis sedikit guys. Jadi unitnya sudah ready, sudah siap pakai untuk kerja guys. Jadi oke, ini dia unitnya guys. Jadi unitnya udah selesai. Jadi untuk restorasi kali ini kita udah
selesai. Jadi nanti saya rangkum videonya dari awal sampai akhir untuk jadi satu video. Jadi oke guys, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe-nya. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.